Workshop Kaos Lukis ini, setelah kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Tamako, tujuan dari diselenggarakannya adalah tentu saja yang pertama kita berbagi wawasan ya. Kita berbagi wawasan, kita berbagi pengetahuan, dan juga berbagi keterampilan. Serta nanti ada sharing-sharing dari Mas Tamakun. Mungkin tips-tips dari Mas Tamakun, atau mungkin Mas Tamakun akan bercerita mengenai perjalanannya. Perjalanannya mulai dari melukis kaos dari 2004 tadi kalau saya dengar ya, jadi sudah belasan tahun sampai dengan hari ini, apa saja yang mungkin diperoleh dari pengalaman perjalanan karir ya. Kita nyebutnya pengalaman perjalanan karir karena ternyata hobi melukis kaos ini bisa beralih menjadi profesi ya. Saya sempat tanya-tanya sedikit kepada Mas Tamakun, kira-kira sehari itu bisa dapat berapa pesanan sih? Ternyata bisa dapat sampai dengan 10 pesanan per hari. 5 sampai dengan 10 pesanan, tergantung tentu saja dari kualitas lukisan kaos Anda dan juga seberapa tekun Anda memasarkan ya. Ternyata kalau Anda sudah bisa stabil, teman-teman ini bisa sampai di level 10 potong per hari kalau Mas Tamakun bilang. Dengan range harga kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah per potongnya ya. Itu juga nanti Tamakun akan bercerita mengenai bagaimana kemarin ternyata di awal tahun ya, akhir liburan akhir tahun sampai awal tahun tuh Mas Tamakun ada di Bali untuk melukis kaos. Saya kebetulan ada di Bali juga saat itu, tapi tidak sempat bertemu ya karena ada beberapa hal, sehingga saya juga ingin mendengar dari Mas Tamakun bagaimana kemarin ceritanya ketika di Bali itu kebanjiran order sampai membludak, sampai bawa PR ke rumah. Istilahnya bawa sanggan. Jadi sampai di sana nggak kegarap, sampai harus digarap di Pekalongan. Oke, baik. Tapi sebelum ini saya juga ingin berkenalan kepada teman-teman ya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mas, siapa mas? Mas Asif dari mana? Dari Kerapia. Mas yang sweater hijau, boleh mungkin dibuka sedikit, saya tidak dengar. Ya, kita mendekat ya. Sintan mas. Atau gini deh, bertanya gini ya boleh nggak? Mas Jung Jung ya, maksudnya saya usia sudah bertambah, pendengaran agak berkurang. Iya. Sarapan juga belum ya? Kocokan sudah? Oh, sudah. Itu pakai kaos. Ya. Jadi biar saya, mohon izin ya, biar saya tidak salah panggil atau salah baca, saya akan sebutkan satu persatu ya. Nomor satu, Artur Wijaya. Oh, Jelambrang ya, dari Jelambrang. Garneta Permata. Dari Jelambrang juga, selamat datang. Ini kalau dilihat usianya masih muda-muda ya. Mungkin belasan tahun ya. Oke. M. Furkon. Mas M. Furkon dari Karya Bakti Mudono. Kemudian ada Mbak Emma dari Kalimantan yang satu. Kemudian ada Mas Nanang. Saya panggilnya Mas Ben Baja ya. Mas Nanang dari Pocol ya Mas ya. Siap. Kemudian ada Mbak Nazilatul dari Kedunguni. Kemudian ada Eka, Mas Eka dari Kauman, ada Mas M. Subiri dari Jenggot, dan ada M. Masih dari Kelapia. Oh iya, dengan ya. Oke, jadi sejauh ini yang paling jauh adalah Mbak dari Kedunguni ya Mbak ya. Ya, terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Wapres Kota Pekalongan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita akan segera mulai acara pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita akan buka ya, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan acara hari ini diberikan kelancaran dan juga membawa berkah bagi kita semua sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai dan kita akan panggil ke hadapan Anda Mas Tamakun. Silakan Mas. Mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung saja. Jadi gini,
akhir tahun dan Natal kemarin saya kan kembali. Pastinya bukan masalah kembali, tapi betapa banyaknya peminat kaos putih ini. Jadi ketika saya pulang ke Pekalongan, sepertinya banyak juga teman-teman di Pekalongan itu yang nggak asing dengan video lukis pigment-pigment ya. Apanya barang yang market? Ya. Saya aslinya ada doa. Aslinya cekrol. Saya, oh iya, perkenalan dulu ya. Saya Pekalongan. Saya Petuski, Semaya. Ya. Kirain teman-teman sudah gak sabar gitu. Takutnya kalau kelamaan nanti protektif. Oke lah, itu. Jadi motivasi saya hari ini adalah, makanya saya seleksi itu. Jadi ketika nanti teman-teman berminat, itu bisa langsung dijadikan profesi. Ya, atau kalau masih standar hobi, ya Anda punya hobi yang standar profesi. Ya, jadi saya tidak menjadikan Anda semuanya proses ada teknik ada cara. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan sih. Pertanyaannya kepada ya, ya. Oke, sekarang siapkan sket yang sudah disiapkan di rumah. Ya, sambil praktek saya juga apa namanya selingi dengan Mas Roman juga. Oke, bahwa melukis di kaos atau media fashion ya melukisnya sih sama ya, teknik-tekniknya mungkin sama, tetapi karena peruntukannya untuk fashion itu harus lebih tipis ya dari biasanya, biasanya di kanvas juga sesuai dengan desain bajunya ya, penempatannya ini juga ngaruh. Ya, saya sebetulnya sudah menyiapkan gambar, tapi ternyata melihat tema di banyak teman-teman mobil, saya langsung ganti gambar bagi-bagi baru mungkin. Nanti saya juga akan praktek membuat ini ya. Nah, yang pertama pasang dulu kaosnya. Sudah pernah melukis kaos? Yes, good. Ya. Yang sudah pernah melukis apa? Siapa? Belum? Ada yang sudah? Oke, ya mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menambah wawasan kita dan penampilan kita. Walaupun nanti hasilnya kurang maksimal, jangan putus harapan. Masih bisa disambung. Setidaknya yang terpenting lagi adalah motivasi ya. Kadang kalau ditanya ya pertanyaan klasik sebenarnya, nggak punya bakat, nggak punya keturunan gitu. Kita bisa menciptakan turunan sendiri ya kan. Mungkin kita adalah awal ya. Betonnya nggak cocok. Tetapi minat, bahkan alasan, motivasi itu sendiri adalah minat dan bakat itu sendiri. Mas, oke, ini cara masang kaos nih ya. Masang kaos pun ternyata ada caranya. Ya, nggak apa-apa ya, sudah mencoba. Ya, sebetulnya ini terserah sih, sampean mau cara bagaimana ya. Oh, kan saya tuh kalau mau melukis olahraga dulu, olahraganya seperti ini. Ini digulung dulu, kayak pakai kaos kaki. Ini yang seng ini di depan, yang buat depan. Nah, kenapa ini pakai ini galvalum ya? Dia tidak karatan. Oh, terus ketika disetrika, dia nggak lonyet seperti yang plastik. Dia tahan panas otomatis. Nanti sebelum mulai, saya akan perkenalkan alat-alatnya dulu. Oke, ini cara memasang kaos yang penak. Tongkrong. Nah, berdiri. Ya, nah ini udah selesai. Tongkrong, ini era tongkrong. Ya, gitu ya.
Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas, kita. Oke, ini waktunya sampai besok ya. Jadi teman-teman santai saja, tidak ada batasan waktu. Ini tempat punya sendiri. Jadi santai saja, jangan buru-buru, jangan keburu selesai. Ini juga bukan lomba, karena musuhnya adalah diri Anda sendiri. Ya, ini papan ini memang diperuntukkan untuk kaos lukis. Bisa juga sih, saya juga bikin kaos batik ya. Nah, pakainya papan ini. Nah, kenapa itu pakai garbalum yang seperti saya jelaskan tadi? Itu fungsinya sangat banyak ya. Pertama, kalau kita ingin cepat lukis kaos ya, karena yang bikin lama itulah nunggu keringnya. Apalagi mendung ya, apalagi di ruangan yang ber-AC. Nah, kita harus pakai setrika atau hot gun, ya hot gun seperti itu, yang punya sablon-sablon itu. Nah, belakangnya garvalum ini biar tahan panas. Lalu kalau sudah selesai, mudah untuk dibersihkan. Nah, saya juga pakai ini buat batik. Kalau di lorot itu dicelupin pisan sama ininya. Jadi nggak ngeplek di belakangnya. Nah, dari alat-alat ini teman-teman bisa merekam, memfoto, dan menduplikasi ataupun bisa ATM, amati, tiru, modifikasi ya, atau menciptakan sendiri kalau ada yang dirasa kurang. Nah, itu samping-sampingnya ada lem, lem sablon. Teman-teman kalau kurang manteng ditarik belakang apa namanya sampingnya. Ini kaosnya kecil kok, Mas, kok Angel teman. Oke. Ini Pekalongan semua ya, saya juga Pekalongan, ngomongnya Pekalongan nggak apa-apa. Yang penting maksudnya tahu.